kita tersenyum kecil. Aku ada idola mampir Rasio. Bingung aku harus gimana. Gimana caranya anda pemirsa? Tidak balik di TV. Terus jadi benerin latar. Jadi singgah mulai weh. Weh kadean dong. Semangat ada. Ditunggu gininya. Konsernya. Konser tunggal. Tapi gede deh. Gini oh urusan. Semua-semua. Ngilu buka baju nih. Kelu. Ini bayi mojang itu nih. Di mobil saya menang man ngeliasan angkir aja kok. Wih. Mau berpikir nih teman ngeliasan hijau muka. Hijau nganggur. Kamar mandi. Aduh. Murah aneh. Kalau mau pokang pasang, warna kebus dulu. Iya. Murah aneh. Murah namun. Aduh. Kemanjut. Ngomong deh. Guys, sekarang kita transit di rumahnya Lo Pucuk. Oke, alias Arsel Wijayo. Kita numpang rapi-rapi di sini dulu karena udah berantakan banget dari makeupnya dari pagi nih sampai malam ini di tiga lokasi yang berbeda. Jadi tidak sempat ngapa-ngapain pulang ke rumah atau apapun sekedar tidak. Udah habis di jalan waktunya ya. Jadi jalan langsung aja kita hari ini. Ya, untung di mobil tuh udah ada segala perlengkapan, makeup, buat catok rambut juga. Jadi, ya beginilah. Harus siap sedia selalu dengan semua peralatan perang ya. Cepat di proses album terakhir dong, gini oh. Ya, mendadak. Sosat. Weh, 3 hari itu apa? 4 hari itu, apa tayang, sakit no? Belitut kan emang gitu orangnya. Cara sakit beling. Jani itu harus jani gitu. Bisa mau tahu ya. Bisa kok gitu. Jadi tukang edit tuh agak rada-rada ya gimana. Tapi yang ngedit itu udah bikin berita apa yang kan mau? Apa barang storyboard ya? Apa ya? Kalau udah ini pas udah ngedit tuh pas kalau dia lagi nggak sibuk ya tidak disamperin tuh sama. Tapi kalau nggak sibuk draftnya aja yang dikirim, draftnya dikirim di koreksi kalau ada ini. Ya, kayaknya kurang ini. Kadang disisipin gambar yang dia ini. Kalau di cara kuku kan storyboardnya di otak. Iya di otak soalnya. Jadi kita nggak tahu. Boleh terus mau kuku ini mak, kena. Ya, kena kan? Selama. Cantik dan ganteng bahkan berarti kamu saya. Sukara, semua tepuk tangan yang tepuk tangan saya doakan rezekinya lancar. Ada nyenyak
suaranya juga cantik. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Lucy Pandra. Jadi buat anak-anak muda mungkin yang ada upacara di rumah, silakan cari Dek Ulik jika sayang sama ibunya. Maya. Sudah mau joget bareng. Sebelum ya. Baru gitu-gitu aja. Ya, ini baru ontop aja ini.
Telungnya belum ada. Kenapa? Oh, enggak jadi undang. Ih, orang enak itu ngundang-undang pangcak dua-cak dua. Kurang ya? Ya nanti next si Rauning ibu mendue bangkung kepus kungsep undang tiang sarang tutup widinge gratis onge ditekene gratis boleh nek wayah ya.